Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahya Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, ini pagi hari ini aku baru pulang dari tukang sayur. Aku nyempet-nyempetin setiap pagi itu sekarang ke warung sayur untuk beli sayuran gitu ya, teman-teman. Kecuali untuk prohe, aku selalu nyetok sama telur ya, selalu nyetok karena memang tempat belinya itu jauh gitu ya, teman-teman. Dan ini aku belum mandi dong. Jadinya aku gak nampakin muka dulu gitu ya teman-teman. Nah, ini belanjaan aku hari ini. Dan aku beli beberapa sayuran. Ada wortel, ada sop-sopan, ada kentang. Nah, ini ada juga cabai. Dan ini cabai harganya lagi murah ya, segitu tuh 5.000. Oke, habis ini aku langsung mandi dulu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini aku udah mandi ya teman-teman. Nah, sekarang ini aku mau mulai beres-beres dan bersih-bersih rumah. Mumpung anak-anak aku belum pada bangun ya teman-teman. Pokoknya aku mah begitu, kalau anak-anak lagi pada tidur, buruan gasken cepet-cepet untuk bersih-bersih dan beres-beres rumah atau melakukan apa yang bisa aku kerjakan. Nah, oke, yang pertama ini aku mau vakum karpet dulu karena karpet ini kan bulu banget gitu ya teman-teman. Jadi kalau bulu kayak gini tuh wajib banget untuk divakum, soalnya ini banyak remahan-remahan yang halus-halus gitu juga. Jadi kalau disapu itu takutnya nggak bersih, makanya mendingan divakum teman-teman. Nah, oke, ini udah hampir mau selesai nih untuk vakumnya. Dan sekarang ini aku rapihin lagi untuk vakumnya. Untuk vakum ini awet ya teman-teman. Aku tuh waktu itu beli gajian pertama ya, kalau nggak salah, gajian pertama YouTube ya. Jadi waktu itu aku gajian pertama YouTube, terus aku beliin beberapa elektronik, oven, terus ada juga pembersih vakum kasur, terus termasuk sama vakum ini gitu ya teman-teman. Dan memang aku sengaja pas gajian pertama itu aku beliin barang-barang gitu ya, supaya ada hasilnya tuh kelihatan gitu teman-teman. Dan sampai sekarang pun sama seperti itu, setiap kali aku gajian dari YouTube, aku usahakan untuk beliin barang-barang, mau itu barang-barang keperluan rumah, atau itu keperluannya anak-anak, atau apapun itu yang penting dibeliin gitu ya. Jangan sampai nanti kita capek-capek, tahu-tahu uangnya habis gitu aja kan, sayang gitu ya teman-teman. Oke, nah tadi untuk vakumnya udah selesai dan karpetnya juga udah aku lipat lagi. Dan ini aku lanjutin lagi ke nyapu ya teman-teman. By the way, suka banyak yang nanya ke aku gimana caranya nge-YouTube gitu ya. Kalau aku ditanya gimana caranya nge-YouTube, gimana ya? Ya udah, tinggal rekam-rekam aja, terus diedit, diisi suara, dan ya udah diupload gitu teman-teman. Aku pun sama, masih pemula dan masih tahap dalam belajar gitu ya teman-teman. Makanya aku kalau ditanya gimana caranya nge-YouTube, ya gimana aku nggak bisa jawabnya. Pokoknya aku mah cuman nge-record kegiatan aku, terus aku edit videonya, terus aku isi suara, ya udah jadi gitu teman-teman. Kalau menurut aku sih yang penting adalah konsisten untuk upload video ya teman-teman. Misalkan teman-teman bisa setiap hari, alhamdulillah. Bisa upload videonya sebulan sekali, ya alhamdulillah. Atau misalkan bisa seminggu sekali, bersyukur. Atau misalkan bisa seminggu dua kali, ya alhamdulillah gitu. Yang penting konsisten untuk upload video gitu teman-teman. Oke, nah ini Dede Erli udah bangun. Jadi ini aku gendong aja ya teman-teman, karena memang udah nanggung kan, udah aku sapu terus tinggal dipel aja. Soalnya Dede Erli tuh sekarang kayak gimana ya, kayak agak rewel gitu loh teman-teman. Aku ke toilet aja ditangisin, mau makan ditangisin, ya pokoknya kayak gitulah teman-teman. Nah, ini udah sampai dapur, Dede Erli udah aku taruh di sini aja ya, teman-teman. Oh iya, teman-teman, kalau misalkan kalian mau ada yang ditanyakan seputar per-YouTube-an atau yang lainnya, kalian bisa langsung DM Instagram aja ya, teman-teman. Feel free ya, kalau misalkan aku bisa jawab, aku pasti akan jawab gitu, teman-teman. Oke, nah ini aku ngepelnya udah sampai dapur dan ini udah mau selesai. Ini aku godain Dede Erli dulu ya, teman-teman. Gemes banget sama Dede Erli, Masya Allah ya. Nah, ini udah selesai, terus ini aku buka dulu nih untuk gendongannya karena habis ini tuh aku mau bikin sarapan. Nah, hari ini aku mau bikin sarapan menu yang simple aja, dan sebelumnya ini aku mau cuci tangan dulu ya. Pokoknya setiap kali habis melakukan pekerjaan rumah atau habis dari mana-mana wajib banget untuk cuci tangan. Apalagi yang punya anak kecil ya, punya baby, wajib banget deh menjaga kebersihan.
Oke, nah cuci tangan udah selesai dan sekarang ini aku mau bikin sarapan. Nah, kalian bisa tebak gak aku mau bikin apa? Udah kelihatan ya, aku mau bikin mie rebus ya, mie instan. Sekalian aku mau bikin juga empasinya Dede Erli. Tapi kalau untuk empasinya Dede Erli, aku bikin bubur portif aja ya teman-teman. Nah, ini aku panasin dulu untuk airnya sampai dengan mendidih ya. Nah, siapa yang suka nanyain, katanya aku kalau belanja bulanan kelihatan beli mie instan tapi gak pernah kelihatan makannya. Nih aku kasih lihat, aku sekeluarga tuh memang jarang-jarang ya makan mie instan. Kadang-kadang aku 1 bulan beli 10 aja tuh suka gak habis teman-teman. Nah, untuk Dede Erli ini aku pakai bubur portifikasi aja ya, karena hari ini aku lagi mager masak. Nah, isinya tuh seperti ini teman-teman. Ini isinya ada 4 atau ada berapa gitulah, aku lupa. Pokoknya untuk satu kali makan satu saset, tinggal dituangin pakai air panas aja udah selesai gitu teman-teman. Nah, ini anak-anak aku udah pada bangun semua. Ini ada Dede Per sama kakak-kakak yang minta cemilannya Dede Erli tapi udah habis. Jadi ini aku buang dulu aja ya untuk kardusnya. Nah, oke, ini aku lanjutin lagi untuk masak mie instannya. Nah, untuk masak mie instan ini aku tambahin pakai telur ya 2 butir. Pokoknya kayak gitu teman-teman, makanya aku tuh boros banget sama telur ya begini gitu. Mau makan mie instan pakai telur, mau makan anak-anak mau makan pengennya pakai telur ya, pokoknya kayak gitulah, makanya boros ya. Aku kalau masak aja kan sekali masak itu minimal tuh 4 ya. Kalau telur misalkan bikin telur ceplok atau misalkan bikin telur dadar itu minimal tuh 4 gitu teman-teman. Oke, ini udah selesai untuk masak mie-nya, yang pakai saus, yang pakai sambal ini buat aku. Terus yang enggak pakai sambal ini buat Dede Edgar sama Kakak Kai. Mereka segini aja berdua enggak habis, teman-teman. Terus ini ada bubur Dede Erli juga, dan habis ini kita sarapan dulu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini siang harinya. Ini aku baru pulang nganter kakak Kailes ya. Tadi itu aku udah sempet tidurin Dede Edgar sama Dede Erli dulu ya. Udah aku klonin, terus sekarang lagi tidur. Memang sengaja aku tidurin dulu, soalnya kalau Dede Erli nggak tidur, itu aku susah mau ngapa-ngapain ya. Kecuali kalau misalkan kakak-kakak atau Dede Edgar yang lagi bangun, mereka itu masih bisa diatur. Tapi kalau Dede Erli yang nggak tidur, nggak bisa ngapa-ngapain aku teman-teman. Susah banget lah gitu ya. Nah, tadi aku udah cuci beras, terus sekarang ini aku masak dulu ya untuk nasinya. Oh iya, habis ini tuh kakak-kakak minta dibikinin cemilan katanya, dan ini aku cuman punya donat frozen, jadi aku mau goreng donat aja ya teman-teman. Oh iya, waktu itu aku goreng donat ya, hari apa tuh? Pokoknya aku baru nyemplungin, tahu-tahu donatnya udah coklat aja teman-teman, kayak udah mau gosong gitu loh. Mungkin panas banget kali ya minyaknya. Nah, kalau sekarang ini aku sadar nih, kemarin goreng donat baru sebentar nyemplung udah coklat, makanya sekarang aku pakein apinya yang kecil aja. Nah, ini goreng donatnya cuma sedikit aja ya teman-teman. Pokoknya ini nyelang aja sebelum makan siang, sebelum masakan aku mateng. Nah, ini aku pakein gula aja ya teman-teman, gula halus. Nah, kalau yang di mangkok kecil ini buat Dede Erli ya. Dan oke, lanjut lagi. Sekarang ini aku mau masak aja. Yang pertama ini aku mau masak kentang dulu ya. Ini aku goreng kentang dulu. Kentangnya aku potong dadu-dadu gitu. Jadi hari ini tuh aku mau bikin udang cili padi, aku campurin pakai kentang. Nah, ini untuk kentangnya aku cuman pakai 2 aja, tapi ukurannya sedang-sedang gitu ya teman-teman. Untuk bumbunya ini aku pakein cabai merah keriting, terus cabai hijau gede, terus pakai bawang merah sama bawang putih, terus ini aku chopper aja ya teman-teman. Dan memang kalau bumbu cili padi itu memang dicuper ya teman-teman, nggak di blender supaya dapetin tekstur yang agak kasar gitu. Nah, ini aku tumis dulu untuk bumbu cili padinya. By the way, ini ada kakak-kakak yang katanya pengen duduk di bangkunya Dede Erli, jadi ya udah aku dudukin aja di situ ya teman-teman. Nah, untuk bumbu cili padi ini nanti aku tambahin pakai air asam jawa ya. Nah, untuk air asam jawa ini sekitar 1 sendok makan ya teman-teman, supaya nggak terlalu asam banget. Dan ini aku tambahin juga pakai penyedap rasa sama garam. Ini enak banget sih teman-teman, aku suka banget sama bumbu cili padi. Harusnya sih ayam ya, ayam cili padi, cuman aku pakein ke udang juga enak teman-teman. Nah, ini untuk udangnya aku pakai cuman 1/4 aja, tapi ini ukurannya besar-besar gitu. Udah aku kupas juga untuk kepala sama kulitnya. Nah, di tunggu sebelahnya ini aku mau bikin sayur bening ya. Udah aku panasin juga untuk airnya. Nah, untuk kentangnya ini cuman segini aja, tapi hasilnya juga banyak tuh teman-teman. Kirain aku tuh gak akan sebanyak ini ya udang cili padinya, dan ternyata banyak banget. Dan ini cukup untuk 2 kali makan ya teman-teman.
Nah oke, ini ada Dede Erli yang udah bangun bobo. Langsung aja aku kasih untuk donatnya ya teman-teman. Dede Erli, aku pakein baju tank topan aja. Soalnya memang siang ini tuh panas banget teman-teman, Masya Allah ya. Nah ini untuk udang. Untuk sayur beningnya aku masukin aja ya. Jadi untuk sayur bening hari ini tuh aku masak gambas ya atau oyong. Nah ini aku pakein penyedap rasa, terus pakai garam. Aku tim yang nggak pakai gula. Nah pas di sini tuh aku baru inget, aku bilang kok ini sepi banget sih, nggak ada apa-apanya sayur bening. Ternyata aku lupa dong masukin wortel. Nah ini aku tambahin pakai soun juga, terus pakai daun bawang. Aku lebih suka pakai soun ketimbang bihun, soalnya kalau soun itu walaupun diairin, walaupun ngendap tapi nanti nggak mekar gitu dan nggak ngabisin air teman-teman. Nah yang terakhir ini aku masak telur ceplok ya buat anak-anak. Soalnya kalau udang cili padi tadi kan pedes ya, anak-anak gak akan bisa makan gitu teman-teman. Nah oke, ini udah selesai untuk masakan aku di hari ini. Nah untuk sayur beningnya aku pakein bawang goreng. Untuk bawang gorengnya udah habis dong. Udah waktunya aku bikin lagi ya bawang gorengnya. Dan untuk masakannya aku taruh aja di meja makan. Nah untuk meja makan aku gak pakein taplak ya, soalnya kemarin itu taplak mejanya ditarik-tarik sama Dede Erli dan akhirnya tumpah semua teman-teman yang ada di atas meja makan gitu ya. Apalagi nih kan piringnya atau wadah sajinya beling gitu ya, atau wadah saji kaca, takutnya nanti taplak mejanya ditarik malahan pecah kan, sayang ya. Bukan sayang wadahnya sih, tapi lebih ke anak-anak aja, takutnya nanti pecahan kacanya kena anak-anak kan ngeri gitu teman-teman. Jadi aku nggak pakein taplak meja aja mendingan gitu. Oke, nah udah selesai. Tadi aku cuci piring dulu, terus sekarang ini aku bersihin area top table bekas tadi masak ya, banyak cipratan minyak. Aku langsung beresin aja. Mumpung ini kompornya juga udah dingin gitu ya teman-teman, jadi aku langsung lap-lapin. Oh iya, besoknya itu aku bersih-bersih dapur secara keseluruhan gitu ya teman-teman. Tapi aku gak record, biar cepet aja gitulah ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan lagi banyak banget gitu ya kerjaannya, terus di record tuh waktunya akan tambah lama gitu teman-teman. Nah oke, udah selesai ya untuk bersih-bersih area dapur. Terus sekarang ini aku mau bikin minuman. Soalnya di luar itu benar-benar panas dan aku lagi capek banget juga kan. Nah ini aku mau bikin es kopi. Untuk kopinya aku pakai Nescafe yang saset kecil ini. Dan menurut aku tuh yang saset kecil ini tuh kayak udah pas banget aja gitu ya buat aku. Nah ini aku airin air panas sedikit, terus aku tambahin kental manis sih sebenarnya, cuman gak kerikot, gak tahu kemana deh rekamannya ya. Terus ini aku tambahin juga pakai susu full cream yang ini. Siang-siang minum es kopi susu kayak gini tuh rasanya mantul banget teman-teman, seger banget ya, apalagi di luar lagi panas banget, bikin tenggorokan tuh kayak langsung hap aja gitu ya teman-teman. Oke, nah ini untuk es kopi susunya udah hampir mau jadi dan ini aku langsung nikmatin aja di dapur ini ya, minumnya barengan sama Dede Edgar tuh lagi makan donat. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang lagi belajar nge-YouTube tetap semangat ya. Terus teman-teman yang lagi ngejar monetisasi, semoga teman-teman segera monet dan tetap semangat aja lah buat kita semuanya ya. Oke, untuk videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Thanks for watching. Have a nice day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.